Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya Harry Channel. Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share. Terima kasih. Ini adalah indoor dari AC Panasonic setengah PK yang akan saya tes start awal atau tarian pertama. Nah, AC-nya ini mereknya Panasonic. Nah, yang sebelah kiri ini ada tulisannya low voltage. Nah, AC Panasonic ini sudah bintang 4. Nah, ini bintangnya 4. Nah, ini nilai ER-nya ini 11,52. Tingkat hemat energi. Semakin banyak bintang, semakin hemat. Model unit dalam CSLN5UKJ. Nah, ini daya 390 watt. Kapasitas pendinginan 5000 BTU per jam. Nah, yang sebelah kanan ini ada lampu indikator power. Yang bawahnya ini lampu indikator timer. Nah, yang bawahnya lagi ini lampu indikator e-auto. Ini adalah indoor dari AC Panasonic setengah PK. Nah, ini barusan saya cuci. Oh, sekarang sudah bersih. Ini adalah evaporator dari AC Panasonic setengah PK. Oh, ini evaporatornya ini sudah di finishing anti karat berwarna biru ini. Oh, ini biru semua ini. Pipa tembaganya juga di anti karat warna biru. Nah, ini adalah panel dari indoor AC Panasonic. Nah, yang coklat ini L, yang biru ini N. Ini adalah untuk power listrik. Nah, power listriknya yang ini. Nah, yang 1-2 ini adalah kontrol dari indoor ke outdoor. Nah, yang ini groundnya sebelah kanan. Yang ini ground sebelah kiri. Nah, kalau bisa AC itu dipasang stop kontak model steker kaki tiga seperti ini. Nah, ini sangat bagus ini. Ini ada lampu indikator power, ini ada saklar. Nah, terus di dalam steker ini ada sikringnya ini. Nah, nanti ini akan saya coba tes start awalnya. Kira-kira start awal dari AC Panasonic setengah PK itu berapa ampere? Nanti ampernya bisa dikalikan ke 220 volt. Nanti baru bisa ketemu wattnya. Nah, itu odornya itu masih dalam proses pencucian. Nanti kalau sudah dicuci, sudah bersih, akan saya tes start awal atau tarian pertama. Kira-kira start awal atau tarian pertama dari AC Panasonic setengah PK ini berapa ampere? Oh, ini masih kotor ini. Oh, AC-nya sangat kotor sekali. Nah, ini AC-nya sudah bersih. Barusan kita cuci. Ini kondensornya ini sudah bluefin, dilapisi anti karat berwarna biru. Ini adalah remote AC dari AC merek Panasonic setengah PK. Nanti ini saya akan men-settingnya ini, posisinya ini cool. Suhunya ini 16 derajat Celcius. Nah, fan speednya ini 5 ini. Nah, ini adalah settingan yang paling dingin sekali pada AC Panasonic setengah PK. Kira-kira nanti start awal atau tarian pertamanya itu berapa ampere? Nanti ampernya bisa dikalikan ke 220 volt. Nanti baru bisa ketemu wattnya. Jadi kita akan menunggu start awal dari AC Panasonic. Kira-kira start awalnya itu berapa ampere? Nah, itu tadi start awalnya.
4,2 ampere. Lumayan besar juga ya. Start awal dari AC Panasonic setengah PK ini. Kalau 4,2 ampere kali 220, sobat semua bisa menghitungnya sendiri ya. Sekarang masih di 1,4. Sekarang sudah mulai naik di 1,5 ampere. Nah, ini adalah spek dari odor AC Panasonic. Nah, itu. Pendinginan 5000 BTU per jam. Arus 1,8 ampere. Masukan daya 390 watt. Itu menggunakan refrigeran R32. Nah, ini sudah mulai mau naik lagi nih. Sekarang sudah mulai naik di 1,6 ampere. Nah, kayaknya ini dari tadi masih di 1,6 ampere ini. Kalau 1,6 ampere dikalikan 220, ketemu wattnya sekitar 352 watt. Nah, ini panasnya ini sudah mulai hangat ini dari AC Panasonic setengah PK ini. Nah, ini pipa 1/4 ini nih sudah mulai berembun. Nah, pipa yang 3/8 ini juga berarti AC sudah mulai dingin.